Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken 1,4 triliun waraga dan cokenan prak-prakan ungkulan Citarum tibang dunia bakal ngamalir di bulan Februari 2020. Kukituna Ridwan Kamil meharap akselerasi ke ungkulan Citarum karena dapan di tahun 2020 utamanya ngarobah kualitas kemehena walungan ti cemar berat ka senang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep akselerasi kenungkulan Citarum Karandapan dina tahun 2020. Pangnakitu waragad tibang dunia anuniti 1,4 triliun bakal dikamalirkan dina bulan Februari. Eta gubernur anu dilandih Emil musirkan panitenanana karena ketak ngarobah kualitas kakemehan walungan ti cemar berat ka sedang. Eta hal tadi cangking ku cara ngamaksimalkan industri serta masyarakat henteu micinan deui limbah ka walungan serta ngungkulan runtah ngaliwatan mangpirang teknologi. Pada daerah yang berhasil mengurangi sampah-sampahnya oleh 3R oleh kami itu dalam bentuk dukungan dana dari provinsi. Jadi sambil berkelanjutan. Nah, Sarimukti ini akan berakhir ya dalam 2-3 tahun 2023. Dan kalau legok nangka itu tidak pakai teknologi, legok nangka juga cuma cukup 4 tahun juga akan habis. Maka tidak ada pilihan lain, manajemen pengelolaan sampah ini harus segera beralih ke teknologi. Sejeroning itu asisten deputi bidang pendidikan dan pelatihan maritim Kemenko Maritim TB Hairu Rahayu ngebrehkeun, pihakna bakal ngungkulan pasualan kurangna tempat pemicenan runtah kalawan konsep PLTSA. Masih cek Hairu, koordinasi antar pamarentah daerah tacan maksimal. Kukituna pihakna nyorang koordinasi jeung Bappenas turta Kemendagri. Liantik itu pola pikir masyarakat kudirobah selesai jina diungkulanana ngaliwatan KKN tematik. Itu sebenarnya sudah ada di studi OJK dulu gitu ya, bahwa nanti ada peralihan itu sosial, peralihan antara itu dan misalnya ada yang dipilah, ada yang dipres, terutama dipres sehingga nanti kan volumenya jadi kecil, jadi pengangkutan kan jadi efisien, tidak terlalu banyak terkesana. Najan Rea di Papaesan Kurereged, Hairu optimis prak-prakan ngungkulan Citarum bakal dilakonan kalawan lungsur langsar. Budi Hartati, Bandung TV.